Halo sahabat satwa, sebelum kita mulai videonya, saya kasih waktu buat kalian men-subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi secara gratis video-video lanjutan dari dunia satwa. Terima kasih sahabat satwa. Oke sahabat satwa, nah kali ini saya lagi ada di tempat penetasan telur dari penangkaran Siaga Wiyogo Bird Farm. Nah kali ini kita coba tanya-tanya langsung yuk sama pemilik penangkarannya. Nah halo om. Nah ini dengan om siapa nih om? Saya dengan Ahai. Oh, Wiyogo. Oh Ahai Wiyogo. Nah kok Ahai ini terkenal memiliki penangkaran burung endemik ya? Kita ini ada izin untuk penangkaran burung-burung paruh bengkok, terutama kakak tua. Oke, nah kebetulan kan banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman sahabat satwa nih, dunia satwa, mengenai penangkaran burung kakak tua. Kira-kira sulit nggak sih kok untuk menangkarkan burung kakak tua tersebut? Kalau untuk menangkarkan burung kakak tua kan yang terpenting kan berjodoh dulu. Oke. Jodoh. Burung kakak tuanya nyaman, ya burung kakak tuanya bisa berkembang biak dengan baik. Nah, tentunya kan sebelum adanya penangkaran, sebelumnya nih, kok Ahai ini menangkarkan kakak tua itu udah berapa lama kok? Kalau menangkarkan burung itu kan dari semenjak mungkin sekitar 79 saya udah menangkarkan burung. Tahun? Sedangkan burung belum lahir. Belum lahir, tahun 79. Waduh, itu udah lama banget. Ya. Nah, ini kok saya ngeliat di sini ada dua ekor anakan nih kok. Ya. Ini anakan burung apa aja nih kok? Ini Triton. Oh, kakak tuh Triton. Yang ini Macaw Blue and Gold. Oh, Macaw Blue and Gold. Loh, ya. Anakannya hampir sama ya kok, tapi beda bentuk. Beda. Ya. Kalau kakak tua begitu netas bulu-bulu halusnya itu, bulu-bulu kapasnya itu pasti kuning. Oh iya benar bedanya seperti itu. Kuning pasti kuning kalau kakak tua. Kalau bayan pasti bondol, enggak ada bulunya. Ya. Jadi kalau identik kalau orang gundul itu ya, mancul-mancul itu gundul-gundul pacul. Iya. Ya. Burung bayan. Oh, siap. Kalau kakak tua semua kuning. Jadinya ya. Bedain makau sama kakak tua itu anakannya itu kakak tua itu anakannya bulu halusnya kuning. Ya. Kalau makau bulu halusnya putih. Putih. Oh iya benar seperti itu. Nah, ini yang dipegang anakan kakak tua apa kok? Kakak tua Citrun. Citrun. Kakak tua cempaka. Oh, cempaka Citrun Islata ya? Ini kan udah keluar nih. Oh iya, benar jambulnya. Jambulnya udah keluar. Mantap. Ya. Ini usia berapa kok? Ini usia netas tanggal 28. Wih, mantap. 28 bulan kemarin. Jadi per hari ini belum sebulan. Oh, belum nyampe sebulan ya kok. Ini mata kan baru buka beberapa hari yang lalu. Oke. Nah, kok ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman sahabat satwa. Kok Ahai ini udah punya berapa indukan kok? Indukan itu saya ada beberapa indukan. Terus dapat hibah juga dari PPS Tegalalur. PPS Tegalalur waktu kemarin kita dikasih hibah 9 pasang. Oh, 9 pasang. Waktu yang lalu. Jadi total ada berapa pasang kok? Waduh, nanti kapan kita lihat di penangkaran. Oh, baik, boleh. Nah, tuh sahabat satu, pokoknya kita diajak langsung main ke penangkarannya punyanya Ko Ahai. Nah, Ko Ahai,
kalau misalkan burung-burung kan kebanyakan sekarang sahabat satwa lagi pada seneng-seneng nih main burung-burung paruh bengkok. Ya. Kalau untuk burung endemik, saran-sarannya itu gimana sih? Apa harus punya izin dan lain-lain? Oh, pasti harus. Pertama-tama ya kita mesti harus melengkapi perizinan-perizinan semuanya supaya kita ini jangan sampai kita seneng tapi kita ngelawan hukum. Siap-siap. Nah, jadi pertama kan ya mesti harus bikin proposal. Oke. Okay. Iya, mengajukan proposal dan lain-lain. Jadi gini kok, banyak yang pertanyaan dari sahabat satwa nih. Mereka udah punya burung kakak tua tapi gak punya izin. Apa bisa dibuat izinnya atau tidak sih? Apa harus dari penangkaran? Kalau mesti harus untuk mengajukan proposal dulu. Kalau sudah punya burungnya ya itu ya. Gak bisa ya kok. Jatuhnya kan ilegal. Oh, jatuhnya ilegal ya. Iya. Jadinya nggak ada yang bisa ngurus surat izin kalau misalkan burungnya udah punya duluan dan ilegal ya. Nggak harus bisa. Dari penangkaran langsung. Oke nih kok Ahai, banyak banget nih burungnya. Wih, mantap. Ini juga ada teloran juga ya kok? Cuman itu kan telur ayam Brahma itu. Oh, ayam Brahma. Wih, mainnya banyak juga ya. Bukan cuma burung paruh bengkok, tapi ayam Brahma juga bermain. Merak. Oh, ada burung merak juga kok? Ada merak. Wih, mantap. Di sini ada berapa ekor kok total anakan? Kalau di sini nih anakan ini ada cuma ada 3 ini di sini. Anakan 3. Kalau ini anakan-anakan burung lain. Anakan burung lain? Ya. Wih, kecil-kecil anakan banget. Anakan burung lain, ini anakan burung sankonyur, tapi ini burung ini agak kurang normal. Kepalanya gede. Oh iya. Jadi, benar. Apa namanya? Pulus-pulus apa itu? Hidrosefalus ya apa? Yang kena penyakit apa itu? Oh iya, ada penyakit di kepala ya. Hidrosefalus lah kayak gitu. Siap. Ini burung makannya juga masih tetap terlalu sedikit sekali, enggak bisa makan banyak. Tapi tetap dirawat ya. Tetap dirawat dengan baik semuanya. Nah, ya. Bayangkan burung cacat sama burung sehat tetap sama perlakuannya ya, kok. Ya. Burung-burung yang patah kaki apa segala macam, kita ada perawatan untuk itu semua. Oke, siap. Nah, kok saya dari tadi ngelihat ini nih ada angka-angka di atas ini. Ini angkanya nunjukin apa sih, kok? Ini kan temperatur untuk temperatur di ini. Suhu inkubator ya kok? Iya, untuk anakan burung. Uh-huh. Nah, kalau ini untuk ininya apa humidity-nya. Oh, oke. Cuma untuk humidity-nya ini saya udah pakai humidity ruangan. Oke. Okay. Kecuali kalau yang ini kita pakai humidity-nya pakai air. Oh, pakai air ya kok? Ya. Nah, kok gini, untuk suhu yang pas buat pelihara anakan burung itu berapa derajat tuh kok? Kalau untuk anakan burung itu kan kalau burung menetas kayak gitu di 37,3. Untuk hari pertama, kedua, dan ketiga kita tetap di kisaran 36,3 lah. Jadi suhunya 36,3 sampai 37,3 ya kok? Bukan, kalau yang untuk anakan sudah menetas di 36,3. Oh, baru menetas? Baru menetas. Terus sesudah itu kita turunkan. Oke. Dari dia ya, mulai dari beberapa hari terus turun-turun terus sampai di 33,3. Oke. Jadinya nggak langsung di dropin, udah langsung cabut dari inkubator enggak ya kok? Nah, harus berkala. Kita pakai tahap-tahapan. Oke. Sampai akhirnya pada saat sudah melewati ini ya kita pakai lampu ini. Jadinya udah adaptasi suhu luar ya, juga ya. Dan dia ini akan mendekat ke lampu saat dia merasa kedinginan. Benar. Nah, di sini ada lampu itu taruhnya di pojokan ya, kok? Ya. Nah, supaya kalau dia agak kedinginan, dia akan mendekat. Oke. Dia kepanasan, dia menjauh gitu. Nah, kok untuk pakan lolohannya, kok Ahai biasa pakai pakan lolohan apa tuh? Kalau saya pakan itu sudah dari awal mula itu kaiti udah nggak bisa untuk ganti-ganti lagi. Oke. Oh, ini ya, kok? Wih, iya nih. Sampai banyak banget nih, kok. Ini sebulan habis berapa box nih kok? Ini nih, KIT-nya. Oke. Wah, langsung dikasih tahu sama kok Ahai. KIT itu seperti apa? Oh, seperti ini ya kok. Mantap. Ini makanan rekomend banget buat anakan burung paruh bengkok ya kok? Dari zaman dulu kala sudah pakainya ini aja. Oke. KIT aja. Dan saya juga suka banget KIT karena tidak terlalu mengembang ya kok? Iya. Nah, iya. Oh iya kok, ada contoh buat ngelolohin anakan nggak sih kok? Kira-kira? Yang mau dilolohin, oh itu ada buburnya ya?
Oke. Ini bubur. Kita kalau kalau burung-burung yang sudah agak besar, kita kan agak kental kasihnya. Kasihnya agak kental. Terus kita kasih untuk burung. Nah, ini sahabat satwa. Ko Ahai mau contohin gimana caranya melolo anakan burung yang benar. Nah kok, kan ada beberapa teman-teman kita yang pakai suntikan tuh kok, yang ada selangnya. Itu bagusan mana sih kok, suntikan sama sendok? Sama bagusnya. Tapi kalau saya tetap pakai sendok. Karena lebih aman ya kok? Satu lebih aman, dua kalau misalnya kita pakai seling, sininya ini pasti akan bentuk seperti seling. Oh iya benar-benar, pinggirannya. Paruhnya. Iya, siap. Nah, kalau ini kayak gini, misalnya ya, ini kayak gini, dia akan makan dengan sendirinya. Nih, kita nggak perlu ini. Oh, iya. Kita mainkan saja, nggak usah kita tuang supaya dia cepat habis gitu, nggak usah. Kalau kita ada waktu ya kita sambil mainin aja burungnya. Seperti dia juga lagi dapat kasih sayang sama induknya. Benar. Nah, jadi semua perawatan di sini sudah ada ininya dulu ya kok, risetnya dulu ya kok. Jadi ya buat pakai sendok itu seolah-olah dia tuh sedang diberi makan oleh induknya. Iya. Wih. Kalaupun sudah habis sudah digini-giniin aja. Benar. Kalau pakai sendok untuk burung-burung kecil, sankonyu, ringneck apa itu juga mengurangi resiko kematiannya. Karena tersedak dan lain-lain ya kok, karena kan dia ngikutin alur si burung makan. Menggembung. Oh iya benar. Nah, kasus menggelembung tuh kok. Ya. Kira-kira ada penanganan nggak sih kok untuk kasus menggelembung itu? Kalau misalnya untuk ngeluarin angin, kan kita urut. Oh, diurut ya. Di bagian temboloknya itu ya kok. Temboloknya urut sambil kita mainkan paruhnya supaya itu anginnya keluar. Nah kok, biasanya kan gini kok, akan timbul lagi kok si gelembung itu kok. Itu berartinya dilakukan berangsur-angsur ya kok? Terus. Kalau sudah gelembung gitu, akan terus langsung diitu-itukan. Oh, langsung di treatment ya seperti itu. Makanya jadi kalau sankonyur gitu, kita pakai gini, jarang mati. Oke. Untuk mengurangi kematian bisa menggunakan sendok secara perlahan. Tuh, seperti itu ngasih makannya. Wih, lucu banget anakannya ya. Ini udah makannya udah lebih dari 5 sendok nih. Wih, mantap. Ini kan sendok ketiga. Wah, kuat banget makannya ya. Oke deh Ko Ahai, sambil Ko Ahai kasih makan, saya mau tutup videonya nih kok. Boleh dong salam-salam buat sahabat satwa, kira-kira burung apa nih yang rekomen buat dipelihara? Terus masalah perizinan itu gimana tuh kok? Nomor satu ya, kita mesti harus bikin proposal dulu. Baik. Supaya kita jangan sampai susah di kemudian harinya. Benar-benar. Jadinya nggak boleh nekat asal pelihara gitu ya kok. Jangan asal pelihara. Benar-benar. Dan yang paling penting kita punya waktunya. Nah, memelihara. Benar, setuju banget sama Ko Ahai. Karena kalau punya uang nggak punya waktu sama aja bunuh si hewan tersebut ya kok. Nah, oke deh, terima kasih Ko Ahai udah mampir-mampir di dunia satwa. Terima kasih Pak. Iya, udah boleh lihat-lihat koleksinya yang keren-keren ini. Ini baru sebagian koleksinya loh. Nanti akan ada pertemuan lagi buat ngelihat koleksi Ko Ahai yang lainnya. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Kakak tua. Bayarnya 10 papa.